Branding in Sangsu menceritakan tentang So Eun-ho, seorang karyawan magang senior yang memiliki kepribadian yang ramah dan menyenangkan. So Eun-ho sering berselisih dengan atasannya bernama Kang Na-hon yang memiliki kepribadian yang tegas dan gila kerja. Secara mengejutkan, kedua orang yang sangat bertolak belakang ini saling bertukar jiwa setelah secara tak sengaja berciuman. Hal tersebut menyebabkan So Eun-ho berubah menjadi sosok yang dingin dan Kang Na-hon menjadi sosok yang ramah. Mereka pun terpaksa menjadi dekat untuk mencari cara agar jiwa keduanya dapat kembali ke tubuh masing-masing. Drama bergenre fantasi romantis ini dijadwalkan akan tayang pada tanggal 5 Februari 2024 di Uplus Mobile TV dan Viu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dengan berjumlah 24 episode.